Halo dunia, halo Indonesia, halo guys, jumpa lagi di channel Gian Kelana guys. Ini posisi mendapatkan orderan roti bakar robek. Saya udah di restonya nih dan dalam proses, bentar lagi sudah jadi. Nganternya ke perumahan Kriya Satria Pesona atau biasa disebut GSP, itu adanya di Kali Pusat guys. Nanti saya lewat rute jalan tembus saja guys, jalan yang enggak karu-karuan. Kita lihat proses roti bakarnya guys, lagi diiris-iris, bentar lagi jadi, lagi dipotong-potong, sebentar lagi jadi. Pesanan dua guys, satu paket itu isinya dua. Nih roti bakar robek lagi, nganternya ke GSP tuh, perumahan Kriya Satria Pesona Tambun Utara. Ini di depan Indomaret guys. Lokasi resto roti bakar robek Villa Mutiara Gading 2 ya di sini, depan Indomaret. Dipak-pakin, ikat, baru dikasihin. Nah udah nih, set. Oke, ini guys, kita berangkat menuju ke TKP. Posisi menunjukkan jam 17 lewat guys, jam 5 mau setengah 6 ini. Ini jalanannya yang berlubang itu sedang dalam malah belum diperbaikin guys, cuma ditutupin sampah-sampah nih. Ini ambil kanan ribet banget ini. Wah, kiri aja udahlah, belakang mobil nih lubangnya guys. Ini jalanannya hancur, sampah berserakan di mana-mana. Ambil kanan, plaster Alamanda sebelah kiri. Wah, mau nyalip ada pick up nurunin puing. Ini cuaca gelap guys, agak sedikit mendung, mudah-mudahan nggak turun hujan. Mendung tak berarti hujan. Kita lanjut lagi guys, lewat belakang. Naik jembatan, ambil kanan. Wah, ini gak mau ngalah. Ini udah memasuki area Gebang. Tadi belakang situ kampungnya kampung babakan guys. Belok kiri itu kantor desa Satria Jaya itu. Kita mau nyalip pick up dulu nih. Ma depan ada motor, ada juga polisi tidur. Oh, nah ini harusnya lewat sini guys, kanan ini Kali Busa, tapi saya akan mencoba lewat jalan tikus yang atas ini guys, yang abu-abu. Kita lewat lurus itu guys, Gapura lurus lewat sini guys, Gapura. Enggak lewat sana, enggak, lewat sini masuk kampung-kampung. Banyak anak-anak, hati-hati, pelan-pelan aja guys. Tuh anak-anak banyak. Belok ke kiri, ikutin jalan aja udah. Masuk gang-gang kecil. Ini lewat kanan juga bisa. Lewat sini cuma lewat halaman orang. Kita lurus aja.
Ya, itu depan ada jalanan utama, bukan utama sih, jalan tembus ke tol. Perumahan-perumahan banyak banget sini. Lewat gang kecil ini bisa, guys. Cuma kita lewat sini saja. Karena bukan jalurnya itu. Tuh yang atas tadi membelok. Banyak perumahan situ, guys. Ada 4 atau 5 tahu perumahan. Nah, ini baru kesini lewat jalan yang nggak karu-karuan. Pelan-pelan nih, guys, jalannya kucilak-kucilak. Retak-retak semua tuh. Itu depan udah perumahan GSP, guys. Panorama juga. Yang paling depan sini. Lurus lagi, perumahan Satria Jaya Indah. Perumahan Edelweiss. Ini yang tembus Kalibusa sono. Kita kesini. Ini panorama. Panorama itu adanya di kawasan Griya Satria Pesona GSP. Ini market galerinya. Sih, Pak. Lurus terus itu panorama, guys. Perumahan baru. Cluster mungkin. Berhubung kita ke Griya Satria Pesona, kita ambil kiri, itu panorama. Kita ke kiri, wah jalanannya. Ikung ke kanan. Nah, ini ada gang, belok kiri. Sesuai map aja. Gang pertama ke kiri, iya itu, belok situ. Nih, adanya di sebelah kiri kalau ngelihat mapnya. Nah, lewat jangan-jangan nih. Nomornya kadang-kadang nggak kelihatan, guys. Kita harus ngitung satu persatu per rumah. Lewatan balik lagi. Wah, kan lewatan. Balik lagi, guys. Orangnya nggak standby sih. Lima, kita ngitung ini. Oh, 5, 4, 3, 2, lah, si rumahnya. Wah, depan berarti. Di 1, 20 sampai 38. Depan berarti. Titiknya di belakang. Kita balik lagi. Dekat 80 antis nih. 80 sini nih kayaknya nih. Mbok ya keluar gitu loh. Itu nomornya nggak kelihatan lagi. Nomor berapa ini? Nomor berapa ya, Bu? Iya, Ibu Ira. Ya, dari Ira. Ira. Iqbal, Ira. Bener ya? Oke. Foto dulu, guys. Nah, guys, pesanan sudah diantar sesuai TKP. Meskipun tadi ibunya sempat nggak mau nerima karena merasa nggak pesan. Itu mungkin itu titipan, guys. Pesanan dari orang buat orang lain gitu tuh. Cuma nggak ada konfirmasi balik. Jadi kadang-kadang yang bikin driver kadang-kadang bingung gitu. Harus negesin pengirim siapa. Lihat dulu di aplikasi, kadang ada, kadang kagak. Tapi mudah-mudahan bener lah tadi nomornya sesuai sih. Tetap tonton terus YouTube Kian Kelana. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung agar channel ini segera monet dan berkembang, guys. Akhir kata, bye.